deserve more than a cameo. How are you not in my video? Las Vegas terkenal sebagai Sin City. Namun, di Vegas tidak hanya banyak hiburan untuk orang dewasa teman ngopi. Banyak juga loh hiburan yang cocok buat keluarga seperti animal show, konser musik, pertunjukan sulap dunia, dan akrobatik seperti Cirque du Soleil. Nia, Caca, dan Tere rencananya bakal nonton ini nih teman ngopi. Salah satu show yang wajib ditonton kalau ke Las Vegas. Hai teman ngopi, aku bisik-bisik aja ya mau ketemu lagi sama kita di Ngopi Darah Ngobrol Pagi with Dar and Nia. Gue rada malu cong. Sini bule-bule pada ngeliat ngapain sih orang mesti. Itu yang nyupirin lu naik limo dari kemarin juga si Cak itu ngeliatin kita sekarang nih terus-terusan. Iya, bu. Kan malu. Tapi jadi gak enak ya, mungkin auranya kali ya kalau di Jakarta juga diliatin, kalau di sini juga diliatin. Aduh, ibu bintang ya, ibu aura bintang ya. Terus udah gitu, nanti kita bakalan colong-colongan aja kali ya, kasih lihat nanti kita akan nonton show. Oh gitu ya? Gak boleh soalnya. Iya, karena gak boleh bawa kamera, karena kita harus menghargai orang yang sudah berkarya. Betul. Jadi biar supaya tidak diplagiat. Oke, nah ini sekarang kita suruh Jedar di sana lagi ngapa-ngapain ya, asik-asikan kayak gitu. Hai Jess, yuk kerja yuk. Cepet dong, gue penasaran nih dia ngapain sih, dia sweet-sweet gitu. Jedar ngapain di Jakarta coba? Gamesnya apa? Gamesnya Uncle Eric dan El Barak akan beradu fashion. Dan mereka akan memilih baju yang harus mereka pakaikan ke aku. Dan yang manakah yang terlihat fashionable di aku? Langsung saja kalau gitu kita mulai. Are you ready? Yes, are you? Ready. Okay, let's start begin. Let's choose the clothes. Give me some of that. Let me know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Ini adalah dandanan El Barak. Gimana teman ngopi, kira-kira siapa yang menang? Sepertinya pemenangnya adalah... El Barak! Oke, kalau gitu itu keseruan kita di sini. Kita balik ke keseruan Nia di sana yang lagi mau nonton konser di Las Vegas. Wow, banget ya. Nambah next time kita bisa bareng-bareng ke sana atau ke negara lain yang lebih seru. Oke, kita kembali ke Nia. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame. Oh, Jedar kayak begitu di Jakarta. Tapi emang auranya tuh beda ya. Gak apa-apa. Kalau orang jatuh cinta tuh seneng banget deh. Kalau kita tuh seneng lihat orang seneng aja. Iya. Tapi sekarang nih udah jam segini, mendingan sekarang kita udah mau nonton. Dan terima kasih teman ngopi. Tadi udah nganterin kita, temenin kita ngobrol-ngobrol di The Cosmopolitan, begitu ngeliat jalan-jalan. Miniatur ini itu, segala macam mengelilingi. Terus ngobrol panjang tentang aku sama Tere di limousin. Sekarang kita mau nonton dulu. Sampai ketemu minggu depan, tetap nonton Ngopi Darah Ngobrol Pagi with Jedar and Nia setiap hari Sabtu jam 10 pagi di Trans TV. Milik kita bersama. Cirque du Soleil ini merupakan sebuah grup artistik yang selalu menyajikan keberanian dan keindahan di setiap pertunjukannya. Wah, keren ya. Wah, minggu depan ada apa lagi ya di Ngopi Darah? Pastinya bakal seru dan heboh banget Nia dan Jedar. Terus saksikan Ngopi Darah setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV.